dari kelompok D kelas 10-10. Perkenalkan, nama saya Askia. Nama saya Nafis. Saya Winda. Saya Safa. Saya Askai Zatul. Saya Zakia. Mari kita kupas tuntas mengenai upacara adat temanten. Kalian pasti penasaran mengapa bulan ini banyak sekali orang yang menikah, bukan? Menurut kalender Jawa, bulan ini masih termasuk ke dalam bulan Syawal. Artinya, bulan ini belum memasuki awal Sasi Suro. Nah, alasan inilah yang menjadikan bulan Sasi Suro sebagai bulan dilarangnya mengadakan pesta pernikahan. Orang zaman dahulu percaya dengan mitos yang begitu melekat di masyarakat, bahwa jika kita melaksanakan pernikahan di Sasi Suro ini, kita akan mendapatkan pantangan-pantangan tertentu, seperti hancurnya sebuah pernikahan dan juga kegagalan dalam berumah tangga. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Datin datan ono sang soya ing margo sangapun jatuman dan putin dan biogatus wanut nusak terwintipan alhamdulillah dinampi padahal tumulikan itu ono rosa enak kardina sakti wong sakloron ono rosa yang akan cuci bahan kang lumbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu sagung tumati. Jadi untuk adat Jawa dalam rangkaian acara temu itu pasti ada acara pidak antigo, itu namanya pecah telur. Jadi itu sebenarnya itu sebagai filosofi. Jadi apa keinginan dari temanten itu sudah terkabulkan. Makanya digambarkan dengan istilahnya pita antiko atau pecah telur gitu. Kalau kembang setaman nah, itu iya. Yang jelas itu kalau orang Jawa itu untuk alat, satu alat untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri, dalam artian untuk menjauhkan dari segala para bahaya, barangkali itu yang tidak kasat mata. Jadi mesti kalau manten sudah dipertemukan itu biasanya dicuci kakinya pakai air setaman. Iya, kebanyakan kalau kain sindur, sindur itu kan ada dua warna, warna merah sama warna putih, gitu. Itu cenderung kalau sebagai filosofi kita sebagai bangsa Indonesia itu kaya akan budaya.
yaitu sebagai sarana untuk menggendong atau memboyong temanten dari tempat waktu bertemunya itu sampai menuju ke pelaminan. Temanten biasanya kalau sudah dipertemukan itu kan mesti diberi minuman, itu satu gambaran itu kan minumannya air putih biasa ya, itu dengan maksud biar temanten berdua dalam rumah tangga yang baru senantiasa itu mendapatkan keberkahan, menjadi keluarga yang ayem seperti air yang diminum. Itu biasanya kalau enggak air itu biasanya dikasih parem. Biar marem atine kedua. Serangkaian acara pelengkap dari acara kerobongan. Yang pertama itu kan ada sungkeman. Terus yang kedua kacar kucur. Itu sesuai dengan nomor urut aja ya. Kalau misalkan nanti istilah kalau orang Jawa itu kan mesti kita cari pekerjaan dulu baru kita makan. Itu makna dari kacar kucur. Itu sebagai filosofi bahwa temanten cowok itu tidak akan memberi istilahnya hasil jerih payah itu kepada wanita lain terkecuali kepada istrinya sendiri. Itu sebagai pelengkap sebenarnya kalau di acara adat itu yang paling bagus adalah acara sungkem sama orang tua. Itu kan satu momen untuk memohon izin, jadi untuk pernikahan biar nanti bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Kalau makna kembar mayang itu sebagai filosofi dulu waktu bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Jadi diumpamakan kembar mayang itu sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dengan Nabi Hawa pas waktu itu di hutan. Terus itu dilanjut dengan melempar batu. Nah itu bisa disebut kalau di adat Jawa itu bukan batu yang dilempar tapi sebuah daun sirih yang diikat dengan benang. Itu yang namanya gondang kasih sama gondang tutur gitu. Jadi itu percampuran adat Jawa sama agama Islam.